Baik, kita lanjutkan. Kita akan menjelaskan cara memasang arbor atau spindle. Kita lihat ke sana. Ini penjelasannya. Ini arbor. Kemudian ini tutup arbor. Kemudian ini namanya pull stud. Ya, pull stud. Kita akan melihat cara memasangnya. Kita lihat, kita bawa ke pemasang di sana. Ya. Kita masukkan dulu di sini. Masang pull studnya dulu. Caranya, oh ya, sebelumnya yang sudah terpasang seperti ini, sudah terpasang lengkap. Ini pull studnya sudah terpasang, kemudian ini tutup arbornya sudah terpasang. Nanti dipasang tool sesuai ukuran koletnya. Kita akan pasang pull stud. Ini pull stud, pasang di ujung atas searah putaran jarum jam. Kemudian kita kunci dengan kunci pas, ya, masukkan sini, kita ambil kunci pas. Ya, ini kunci pas 19 untuk mengencangkan pull stud. Kita kencangkan. Nah, kita kencang. Kencangan lebih ke bawah dalam sini. Nah, ini kita kencangkan lebih. Ya, sudah cukup. Kita akan pasang kolet. Cara masang koletnya, pastikan di sini dibersihkan. Kemudian diusap seperti ini. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel di dalamnya, ya, terutama chip-chip itu pastikan dibersihkan. Kalau sudah bersih, koletnya kita akan pasang kolet ukuran 10, ya, ukuran 10, diameter 10. Caranya di lubang itu miring, ya, posisinya rada oval. Nah, ini dimasukkan semiring dulu, kemudian kita kunci sampai bunyi kluk seperti itu. Nah, ini sudah terkunci, baru dimasukkan. Sebelum dimasukkan toolnya, ini diameter 10, yang dua flute, mas, yang dua flute. Tadi di mana ya? Dipinjam itu. Ya, pakai aluminium, saya akan pakai yang dua flute, mata dua ini. Dua flute. Nah, untuk pengencangannya ini minimal pemasangan end mill di di kolet itu minimal itu harus rata. Harus rata dengan ini, ya, harus rata. Kalau udah rata, minimal seperti itu. Kalau boleh seperti ini, ya boleh, ya minimal begini. Jadi tidak boleh turun lagi. Nah, seperti ini. Ini yang salah, posisi salah. Nah, karena nanti kekencangannya kurang. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ya, kita tinggal kencangkan. Masukkan, kencangkan searah putaran jarum jam. Ya. Ya. Dan kita kencangkan menggunakan kunci tutup di arbor seperti ini. Lihat ke sini. Ini di sini ada pengunci. Pastikan harus masuk benar-benar, ya, masuk benar-benar di cekungan ini. Keroaan ini harus masuk benar-benar. Baru dikencangkan searah putaran jarum jam. Cek. Nah,
dihentak satu kali putaran saja, itu sudah cukup pengencangan. Ya, ini arbor spindle sudah siap untuk dipasang di tool sana. Kita akan setting nanti dua tool ini sekaligus ke mesin. Demikian.